Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di vlog kali ini bersama Adil Berbakti Channel. Seperti video sebelumnya, saya pernah berjanji untuk memberikan tutorial cara membuat pot abstrak, ya, pot relief berbentuk flat dan abstrak. Kita simak saja videonya. Semoga menginspirasi, semoga menghibur, semoga tidak membosankan. Sebelum kita lanjut, jangan lupa. So enjoy. Ya, langsung saja ya, kita potong videonya. Ini saya menggunakan semen dengan adonan 5 berbanding 1. Ya, ini cetakannya saya menggunakan kantong kresek, ya, kantong kresek yang diisi pasir. Nah, seperti ini tuh, ini ada kreseknya itu pasir. Nah, ini tinggal semen aja, kita ngikutin selera ukuran. Ini mentahnya yang belum jadi. Ini yang ukuran agak besar, kayak ini dibuat lubang-lubang dulu ya tadinya ya. Cukup cetakannya menggunakan pasir yang dimasukkan ke dalam kantong kresek. Setengah jadi, bisa dilihat berbentuk ceper ya. Selanjutnya pada permukaan luar ini kan sangat kasar sekali, saya lanjutkan dengan penghalusan menggunakan aci atau adonan semen, full semen dicampur dengan air ya. Ya, kita aduk. Dituang sedikit-sedikit, lalu diratakan menggunakan kuas. Ya, diratakan aja menggunakan kuas. Selanjutnya setelah mengering ya, tunggu boleh sehari, boleh 2 hari ya. Selanjutnya adalah tahap pengamplasan. Saya menggunakan amplas kasar, nggak tahu nomor berapa, saya kurang paham juga. Yang jelas ini amplas kasar ya, amplas bangunan yang jelas.
Oh ya, alat yang berputar ini namanya trimmer ya, yang bagi yang belum tahu. Ini trimmer ini saya juga buat sendiri, ada juga di tutorial di video, scroll aja di bawah. Perlu menunggu lama ya, karena menggunakan cat semprot itu 2 sampai 3 jam sudah kering catnya, bisa langsung digunakan potnya. Ini kebetulan menggunakan koleksi bonsai yang ada saya sebelumnya, saya akan pindah, saya aplikasikan di pot ini. Lupa disiram ya. Ya, ini udah jadi. Bisa dilihat hasilnya. Tadi itu pohon sakura ya, kalau ini beringin, ini beringin, ini baru, ini belum hidup ya, masih berbentuk batang dan akar. Saya langsung coba aplikasikan di pot ini. Ya, ini yang sebelumnya. Ini menggunakan pohon adenium atau kamboja Jepang. Ini kebetulan potnya ini saya sengaja nggak, saya coba tidak saya finishing dengan cat. Nah, ini yang lama ya, di video sebelumnya ada ini cara tutorial buat yang ini. Oke, terima kasih. Semoga menginspirasi. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.